Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru, lagi melaku-melaku di Jatim 43 di Batu ya, Jawa Timur. Kalau sebelumnya saya janji akan mengupload video Millennial Glow Garden. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Silakan nikmati perjalanan kami sekeluarga. Yuk. Nah, sebelum pintu masuk itu ada fasilitas musola ya, bagi umat muslim kalau menjalankan ibadah sholat di situ ada, bagus sekali musolanya dan bersih, toiletnya juga bersih. Dan di situ ada food court kalau kita mau ngopi-ngopi atau makan, banyak tersedia food court. Ini dia area pertama, suguhan pertama dari Millennial Glow Garden, yaitu area ikan paus. Ini layarnya interaktif ya, coba dilihat. Itu kalau sentuh di layarnya, di tembok, itu akan ada cahaya berkilauan. Bagus ya, ikan pausnya juga warna-warni. Wow. Selanjutnya nih ruangan sebelahnya itu yaitu Flower Forest. Ini ruangan hutan bunga. Ini nggak interaktif sih, jadi kalau kita sentuh juga nggak ada efek-efeknya. Tapi bagus buat itu. Kalau yang ini interaktif lagi. Ini kalau kita sentuh binatangnya itu jadi kupu-kupu ya, jadi bunganya terus mekar, terus bertaburan di mana-mana. Bagus ya. Ini interaktif, jadi seperti yang pertama di ruangan paus tadi. Ini kalau kita sentuh layarnya, maka efeknya akan bunganya akan berontokan. Bagus ya. Ini dia glow in the dark. Nah, ini harus pakai kacamata ya, supaya kita tahu efek kendaraannya ini kayak gimana sih. Nah, bagus kalau kita tahu sendiri ya, merasakan sendiri kalau pakai kacamata itu kayak warnanya itu keluar dari temboknya gitu, jadi kayak 3D. Ruangan berikutnya adalah ballroom, tapi kalau saya menyebutnya ini mungkin egg room ya, kayak telur-telur warna-warni gitu ya, telur-telur dinosaurus gitu. Tapi ini bagus sekali. Ini kalau kita sentuh bolanya itu nanti akan berubah warna. Bagus sekali untuk foto-foto. Temboknya ada kacanya ya, jadi seolah-olah ini ruangannya sangat besar. Tapi wujudnya mungkin nggak seberapa besar ya, tapi karena efek ada kaca di tembok jadi kelihatan besar. Bagus sih, bagus.
Bagian yang saya suka adalah di sini, di Crystal Universe. Nah, ini ada banyak sekali lampu-lampu kristal, dan itu ritmenya, lampunya itu mengikuti ritme dari musiknya. Sangat bagus, sangat bagus. Ini kalau foto-foto prewedding atau foto-foto keluarga, ini bagus sekali. Nah, di sini ada ruangan yang sedikit beda ya dengan ruangan yang lain. Jadi ruangan ini kita harus melepaskan alas kaki kita alias nyeker. Jadi nggak pakai alas kaki ya, karena di bawahnya itu banyak genangan air. Tapi jangan khawatir, ini rutin dibersihkan ya, jadi nggak licin. Tapi di ruangan ini kayak payung-payung yang apa, ada efek-efek cahayanya gitu. Bagus. Bagi yang suka petualang anak-anak, ini bisa kok masuk di sini. Rumah hantu, tapi hantunya imut-imut, nggak ada yang serem. Jadi anak-anak rasanlah, senenglah ikut petualangan di rumah hantu ini. Di sini ada kolam ikan koi ya, jadi koinya nggak asli ya, dari proyektor maksud saya. Ini interaktif juga, kalau kita pegang atau kita sentuh ikan koinya maka akan berpendar gitu, jadi bunga-bunga, bagus kan? Nah, ini anak-anak yang hobi kecek-kecek ini pasti senang. Nah, ini bagian outdoornya nih. Tadi kalau sudah indoor semua, ini yang outdoor. Ini glow gardennya. Katanya di websitenya ini adalah taman glow garden terbesar di Asia Tenggara. Wow, bangga ya kita punya taman berkilau sebesar ini di Indonesia, tepatnya di Kota Batu ya. Di taman outdoor ini ada banyak wahana-wahana untuk anak-anak ya. Ada yang khusus memang untuk anak-anak, ada yang dewasa juga boleh. Nah, di sini tentunya gratis. Jadi kalau ada rame ya harus antri ya, sabar ya. Takkan lengkap kalau kita dan keluarga tidak menikmati keliling di taman menaiki kereta kecil ya, mini train katanya mereka. Nah, di sini di kanan kiri kita disuguhi bunga-bunga bercahaya. Nah, bagus sekali. Kayak apa ya, di negeri Pandora gitu ya. Kalau kalian pernah lihat film Avatar gitu ya, ada negeri namanya negeri Pandora. Di situ semua tanamannya berkilau, berkilauan. Nah, di sini bagus kayak film Avatar itu. Saran dari saya secara pribadi sih, meskipun nggak ada tulisannya di situ, ini sebaiknya jangan sentuh-sentuh kayak gini nih, nggak boleh nih sentuh-sentuh barang kayak gini, soalnya banyak yang lepas itu dari tangkainya. Nanti kalau
semakin banyak yang nyentuh, terus gak sengaja kesentuh, terus keambil, lepas, nah, nggak bagus lagi kan? Yuk kita jaga sama-sama, kita rawat yuk. Di sini juga ada kayak warna-warni ikan ya. Jadi area kayak ikan di bawah laut. Nah, ini wahana yang gratis lainnya yaitu Baby Wheel. Nah, ini anak-anak boleh gratis lah naik kayak di sini ya. Nah, kalau anak Anda juga cukup berani naik ini mau pijam, kita diajak naik turun setinggi menara itu ya. Tapi semua aman, jangan khawatir ya. Nah, ini adalah lorong menuju pintu keluar. Di lorong ini pertama kita disuguhi dengan lantai yang beralaskan kaca. Tapi jangan kaget ya, di situ ada prank kacanya kayak retak itu, padahal ya enggak. Saya yakin tebalnya itu sudah aman lah. Nah, kita masih disuguhi ya dengan lorong-lorong yang berwarna-warni sebelum keluar. Oke, saya akhiri dulu perjalanan kami sekeluarga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.